Cari Tirtamurta. Kalau kamu ingin mendapatkan Tirtamurta, langkahi dulu mayat daripada Dewa Yama. Mari kita bertempur Sangkarwa. Mendengar hal tersebut, Sangkarwa pun menyanggupinya. Setelah itu, Dewa Yama dan Sangkarwa bersiap untuk melaksanakan pertempuran. Mengucapkan japa mantra, kemudian terjadilah pertempuran yang dahsyat, yang dimana pertempuran tersebut tidak dapat dielakkan. Pertempuran tersebut menggemparkan seisi jagat raya. Karena Dewa Yama dan Sang Garuda sama-sama sakti, maka pertempuran pertama tidak ada yang kalah antara Dewa Yama dan Sang Garuda. Riwu Samang Kanoras Wajar Pesiradawan. Sang Garuda, karena tidak ada yang kalah, maka dari itu mari kita laksanakan pertempuran kembali. Kemudian terjadilah pertempuran kembali antara Dewa Yama dan Sang Garuda. Pertempuran yang dahsyat, yang tidak dapat dielakkan. Karena kesaktian daripada Sang Garuda, Sang Garuda berhasil menumbangkan Dewa Yama, yang menyebabkan Dewa Yama kasor utawi kalah. Mendengar hal tersebut,
Kemudian datanglah Dewa Wisnu menghampiri Sang Garuda. Riwa samangkano raris wajar pesir Dewa Wisnu. Udih nanak Sang Garuda. Dewa Wisnu bertanya kepadamu, apa tujuanmu datang ke ketiga dunia? Memporak-porandakan seluruh kayangan. Berbicaralah wahai Sang Garuda. Siwih, pasang tabeh, pasang tabeh. Sugrep wakulun Dewa Wisnu. Kedatanganku tiada lain untuk mencarikan ibuku dari perbudakan para naga, untuk mencari Tirta Amrta agar ibuku dapat terbebas dari terbelenggu perbudakan para naga di Cakar Raya. Udih nanak Sang Garuda. Dewa Wisnu Asung Kerto Waruna memberikan Tirta Amrta, tetapi ada persyaratan yang harus engkau penuhi. Engkau harus bersedia mengabdikan dirimu menjadi wahana daripada Dewa Wisnu untuk selamanya. Siwih, yon samangkana, aku Sang Garuda siap mengabdikan diriku menjadi wahana daripada Dewa Wisnu. Mendengar kesiapan daripada Sang Garuda, kemudian Dewa Wisnu mengambil Tirta Amrta dan memberikannya kepada Sang Garuda. Terimalah, terimalah wahai Sang Garuda. Udih nanak Sang Garuda. Sekarang pergilah engkau ke Jagat Raya. Bebaskanlah ibumu. Setelah itu kembalilah engkau ke Swarga Loka. Mengabdilah menjadi wahana daripada Dewa Wisnu. Singih, yon samangkana, aku Sang Garuda segera ke Jagat Raya. Setelah mendapatkan Tirta Amrta, kemudian Sang Garuda pun terbang ke Jagat Raya untuk membebaskan ibunya dari perbudakan seribu naga di Jagat Raya. Ini dia nih naganya nih. Thank you.
Wisnu Kencana. Om Santi Santi Santi. Pertunjukan tari keca Garuda Wisnu Kencana. Bagi para pengunjung yang ingin berfoto dengan para penari, mohon untuk mengikuti protokol kesehatan yang berlaku.